Halo, assalamualaikum sahabat Rumah Nesia dan sahabat tukang Indonesia.com. Oke sob, ini di depan saya sudah ada rumah dua lantai, posisi di pojok seperti ini sobat. Nah, di rumah ini ada bagian outdoor ya, itu ya, yang sebelah pojok itu ada kanopi sebagian. Itu ada ruang terbuka sobat. Yuk kita intip ke dalam. Jadi di sini usernya minta kita buatkan taman minimalis, taman kering dari tukang Indonesia.com sobat. Oke, langsung aja kita masuk ke lokasi. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel it. Nah, ini dia sobat untuk model tamannya. Sebelumnya ini posisinya masih kosong. Jadi tidak ada model taman seperti ini. User request taman kering dengan ini sob, inspirasinya ya. Di sini sudah ada dua macam bunga sebelah depan saya ini ya. Nah, itu sampai ujung. Dipadukan dengan konsep batu kering seperti ini sobat. Nah, ini ya. Ada batu taman. Jadi ini taman kering sobat. Nah, di sini ada bonsai. Nah, ini ya sobat ya, ada bonsainya. Cukup di tengah aja bonsainya. Jadi ini tidak ribet secara perawatan dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk bagian bawah ini ada 4 macam bunga sobat, seperti ini ya. Nah, terus ada juga hijau-hijauan seperti ini sobat. Ukurannya di sini all in 3x3. Nah, itu dia ya. Kita masuk ke sini. Jadi partisinya menggunakan user request menggunakan dinding kayu sobat. Otomatis kita harus menggunakan dinding kayu outdoor yang tahan terhadap panas dan juga tahan terhadap hujan. Karena posisinya ini terbuka sobat. Nah, itu kan terbuka. Tidak ada kanopi di atasnya. Nah, ini dia, sampai di situ aja kanopinya. Gitu sobat. Nah, untuk memadukan konsep industrialnya di sini dipadukan dengan semen ekspos seperti ini sobat, sebagai tempat duduk ya. Oke, santai. Ruangannya kecil tapi cocok sekali, enak buat santai di sini. Nah, ini ya untuk tempat duduknya. Nah, tepat di ujung sini terakhir ini sobat minta ada meja besi. Meja minimalis saja nanti buat ya, buat naruh-naruh barang atau sandaran tangan juga bisa. Ini lagi masih proses pemasangan sama tukang las kami. Itu sobat. Jadi itu paralonnya sudah tertutup ya. Kalau di atas, nah ini masih terbuka. Untuk bagian bawah di sudut yang melingkar ini sudah tertutup dengan kayu outdoor sobat. Finishing sobat, dicat ulang untuk mejanya. Meja sudut sebelum dipasang dan serah terima ke usernya. Oke sobat, jadi nanti sobat kalau sobat Rumah Nesia mau sharing tentang inspirasi taman dan lain-lain bisa aja hubungi di admin tukangindonesia.com. Kita ada di berbagai cabang, hampir di seluruh kota di Indonesia sobat. Nah, kita zoom out seperti ini sobat penampakannya. Oke sobat Rumah Nesia, ini dia ya penampakan akhir, finishing. Di situ sudah terpasang meja besi, meja sudut untuk melengkapi konsep industrialnya, semen ekspos dipadukan dengan kayu dan besi warna hitam. Jangan lupa like and subscribe channel Rumah Nesia. Semoga bisa menginspirasi sobatku semua. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.